Walaupun awalnya aksi tari Dwiti Amanda Putri merasa pesimis, tak disangka putri daerah berhasil melakukan aksi tari 6 jam tanpa henti untuk pertama kali di Tabalong. Dwiti Amanda Putri atau biasa disapa Wiwit memulai tari 6 jam tanpa henti dari pukul 16 sore sampai jam 22 malam. Dalam aksinya, Wiwit yang merupakan seorang putri daerah Tabalong selama menari 6 jam tanpa henti tidak membawakan tarian secara khusus. Wiwit berekspresi menari menggerakkan kaki, tangan, dan kepala secara spontan, merespon keadaan di sekelilingnya dari keadaan orang-orang ataupun musik. Guna menyelesaikan aksi tari 6 jam tanpa henti, sebelum melakukan aksinya, Wiwit tidak melakukan persiapan khusus, hanya berlatih fisik, gerak, mental, olah tubuh, dan olah rasa. Motivasi Wiwit untuk melakukan aksi ini ialah untuk merubah anggapan bahwa menari tidak ada batasan tempat dan waktu. Motivasi saya agar orang-orang juga beranggapan bahwa menari itu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, tapi kita bisa menari kapan saja dan di mana saja. Karena menari itu bagi saya bergerak untuk berdoa dan juga bergerak untuk berbagi kebahagiaan. Untuk pesan, jangan takut untuk mencoba, karena kita nih balik lagi, kita menari itu tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Selain itu, Dwiti Amanda Putri bersama dua penari lainnya menampilkan tari kontemporer bertemakan tubuh satu hati. Tari ini terinspirasi untuk mempersatukan karya-karya penari yang ada di Kabupaten Tabalong. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.